Hai, kamu apa kabar? Aku kangen, kangen banget. Ingat gak, waktu pertama kali kita ketemu gara-gara kamu lupa taruh motor kamu di mana? Waktu itu kamu lagi pakai jersey warna putih dan menyapaku dengan senyum. Manis. Aku kangen banget jalan-jalan sama kamu. Dari satu kota ke kota lain. Kamu pernah maksa aku minta ditemenin nonton bola. Terus pulangnya kita makan sate dan kehujanan. Aku kesel sih saat itu, tapi ternyata seru juga ya. Nyanyi bareng, teriak bareng, sampai kena siram pemadam. Oh ya, kamu inget gak? Kita juga pernah loh bela-belain dari Kuta ke Gianyar demi jersey baru untuk besoknya bisa kita pakai untuk konvoy bareng. Waktu itu lagi ngerayain champion. Tapi gak nyangka ya, ternyata setelah hari itu aku udah gak ketemu kamu lagi. Kamu tahu gak? Gara-gara kamu, aku jadi senang sepak bola. Karena dengan itu rasa kangen aku terobati. Aku selalu nonton di stadion loh, dan aku selalu nonton di tribun favorit kita. Tapi udah 6 bulan ini Liga 1 gak jalan lagi karena pandemi. Tapi kamu jangan khawatir, pemain andalan kamu sehat semua. Terakhir klub favorit kamu Bali United menang loh 3-1. Sekarang mereka lagi persiapan ngelanjutin Liga 1 yang katanya akan mulai lagi. Aku seneng deh dengernya. Ya, meskipun gak bisa ikutan nonton langsung ke stadion karena protokol kesehatan, setidaknya aku bisa nostalgia waktu nonton bareng kamu. Seharusnya hari ini ketika Liga jalan lagi, tepat banget hari jadian kita. Tapi ternyata diundur. Padahal aku udah siapin sesuatu buat kamu. Topi dan jersey warna merah. Maafin aku ya. Kali ini kita gak bisa ngerayain anniversary di stadion. Andai waktu bisa diulang. Kamu baik-baik ya di sana. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali. Meskipun sekarang kita beda dimensi, tapi inget ya, aku sayang kamu. Dan Stadion Kapten Iwayan Dipta akan selalu jadi tempat cerita kita.